gabungan, khususnya di jalur busway. Kita melibatkan dari Puspom TNI, Puspom Angkatan, dari Angkatan Darat, Puspomal, dan Puspomau, dibantu dengan kepolisian. Kita menertibkan jalur busway supaya lancar untuk lalu lintasnya. Untuk hari ini di jalan apa dan hasil penindakan sendiri seperti apa sementara, Pak? Untuk pelaksanaan hari ini kita di Jalan Salemba, Mas, Salemba Raya ini. Untuk penegakannya yang kita tilang adalah orang-orang yang menggunakan jalur busway termasuk TNI Polri, Mas. Untuk tadi kan ada beberapa anggota TNI yang dan Polri juga di apa masuk jalur busway. Untuk penindakannya nanti dilakukan apa? Ya, nanti kita proses lebih lanjut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 2009 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Sehingga kalau memang dia melanggar undang-undang tersebut, ya kita proses sesuai dengan aturan ketentuan hukum yang berlaku, Mas. Itu berupa tilang atau apa sih, Pak, sanksinya, Pak, kalau untuk masuk? Ya, kita tilang untuk yang bersangkutan, kemudian untuk proses selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Pak, harapan dari kegiatan ini nanti ke depannya seperti apa? Ya, harapan kita semua, jadi pada pengguna jalan raya, khususnya TNI Polri, mohon sesuai dengan aturan yang berlaku, kemudian tidak memasuki jalur busway. Itu saja, Mas, harapannya, Mas.